Baik sahabat, kita lanjutkan koreksi makalah karya Sri Rohani yang berjudul Pentingnya Iman kepada Qada dan Qadar. Ya, dan dari segi tulisan sangat bersih, tidak ada coretan-coretan atau tepek. Cara menulisnya sudah betul, nama dia betul, nama saya juga. Oi, kenapa bisa diubah-ubah nih saya? Bisa ganti-ganti gelar saya segala ini ya. Tapi dia tidak apa-apa, mungkin tidak tahu ya. Ini untuk nama instansi sudah betul aja. Kita lihat ke kata pengantar. Bagaimana dia cara menulis judul di kata pengantar? Salah ternyata. Karena seharusnya huruf besar awal kata, bukan huruf besar semua kayak di cover. Untuk nama, ini huruf besar dah nyaris salah ini ya. M-nya itu lebih tinggi lah dari yang lain. Karena M seharusnya huruf besar. Oke, kita next ke daftar isi. Daftar isi huruf besar semua untuk judul bab. Huruf kecil awal kata huruf besar untuk sub judul bab. Oke, ini nyaris ini salah. Oke, betul. Nomor-nomornya, titik-titiknya, penghubung ke nomor halaman tidak ada. Tidak ada. Latar belakang, oke lah, dia menulis dengan kalimatnya sendiri tanpa mengutip. Mungkin. Tapi kayaknya saya ragu nih membaca kalimatnya kayak kalimat di buku. Tapi tidak apa, kita percayakan saja kepada dia. Untuk rumusan masalah, ini salah. Mana kalimat tanyanya? Kata tanyanya mana yang ini? Yang ini betul, ini betul. Ini betul saja. Kita masuk bab 2, sudah wajib mengutip. Dia mengutip di buku Muta'alimah. Oke lah, dari awal sampai ke akhir dia mengutip di buku Muta'alimah. Bagian B juga dia kembali mengutip di buku Muta'alimah. Kemudian ada beberapa di sini kutipan, mungkin halamannya berbeda. Kemudian kita lanjutkan ke, oke, ini kita lihat koreksi berikutnya. Yang bagian sini dia juga sudah memberikan tanda kutipan. Oke, mantap. Kita koreksi lagi halaman berikutnya, bagian bab 3. Ada kesimpulan dan ada saran-saran. Baik, kita koreksi lagi. Daftar pustaka sudah betul. Ada nama penulis buku, ada judul buku di garis bawah perkata. Oke, sudah betul. Di sini ada ketinggalan tanda titik. Nah, ini dia biodatanya, bisa dilihat. Silakan dikoreksi. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki ya. Setelah tanda titik ada spasi. Oke. Nah, silakan bagi yang mau melihat lebih jauh siapakah dia, ada margin untuk menulis rapi ya. Oke, demikian tulisannya si Sri Rohani, akan kita berikan nilai karena ada banyak kesalahan ini. Kesalahan lumayan fatal lah, tapi tetap ilmiah karena dia menggunakan tanda kutipan. Jadi kita beri nilai. Oke, sampai jumpa di koreksi makalah tulisan ilmiah. Oh, makalah tulisan ilmiah. Karya ilmiah tulisan tangan berikutnya.